أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Ikut nak pergi sembahyang pada satu orang, dia jadi imam subuh, saya nak tumpang dia. Kapal terbang kita panggil, dia baca panjang. Jadi saya kena sembahyang sendirian. Dan saya selalu sentuh tajuk ni, tapi kalau saya sempat tadi saya nak cakap dengan imam tu. Dia mungkin daripada mana-mana. Tapi Nabi SAW bagi tahu kan kepada orang yang jadi imam kan. Kan supaya dia, Nabi kata fal yukhaffif fa inna fin nasi adh-dha'if was-saqim wa dhal-haja. Siapa yang man yusalli linnasi falyukhaffif. Siapa yang semayang jadi imam untuk orang, dia ringankan. Karena di belakangnya kata Nabi ada orang sakit, ada orang yang lemah, ada orang sakit, ada orang yang hajat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terutama tu imam, orang yang jadi imam di macam di airport kan. Dia nak kena fikirlah, jangan duk nak buat keluar lagu bayati lagu syika lagu apa dia yang mengaji dulu. Tak apa, itu tunjuk masalah lain lah. Ni orang sibuk nak sembahyang. So kadang-kadang itu dinamakan dengan fiqh. Fiqh dia tak bukan sekadar ilmu, tetapi fiqh. Itu kita panggil fiqh. Fiqh bermaksud seseorang memahami sesuatu secara mendalam. Memendekkan solat kerana ada orang nak pergi kerja, kita jadi imam, terutama di masjid yang dekat dengan kawasan orang nak pergi kerja. Orang berhenti masjid tu kerana dalam perjalanan nak pergi kerja, orang berhenti masjid kita. Kita jadi imam. Kita tahu ni, orang sibuk ni belakang ni. Kita ringankan. Ada Mu'adh, dia jadi imam dan kemudian dia panjangkan. Ada satu orang solat, dia potong Mu'adh, potong tu imam. An munafiqun anta, kau munafik, kau potong untuk imam. Dia potong untuk imam, dia nak cepat. Dia kata kat dia munafik, tak jadi kerja, tak pergi kerja, pergi cari Nabi, mengadu terus. Nabi tanya kenapa. Dia kata, saya suka pergi kerja awal. Suka pergi ambil tamar, saya pergi ambil awal. Mu'adh jadi imam, baca panjang. Nabi tak kata kat dia, kau ni fikir dunia je. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata kepada Mu'adh, afattana anta ya Mu'adh. Kau bagi orang lari pada agama kau, Mu'adh.